Inilah Masjid Gaudiyah yang selalu dipenuhi warga yang gemar masakan khas India. Pasalnya, di masjid yang terletak di Jalan Zainul Arifin Medan, Kecamatan Medan Petisa ini selalu menyajikan menu berbuka puasa khas masakan India. Salah satunya nasi biryani. Nasi yang dimasak dengan rempah-rempah ini menjadi salah satu menu favorit warga dan jemaah masjid. Bahkan warga rela antri untuk menikmati nasi biryani lengkap dengan kuah kari kambingnya. Namun jika ingin menikmati nasi biryani, warga harus menunggu hingga akhir pekan. Karena pengelola masjid hanya menyediakan nasi biryani setiap akhir pekan di bulan Ramadan. Di hari biasa, pengelola menyediakan bubur sup khas India untuk masyarakat atau jamaah yang ingin berbuka bersama di masjid. Lalu hari Minggu seperti ini, tiap-tiap minggu kita buat buka puasa bersama dengan ciri khas, menunya ciri khas India. Seperti nasi biryani, dalca, kari, martabak, roti canai, dan minuman chai. Masjid Gaudiyah ini sudah cukup lama berdiri di Kota Medan. Lahan masjid sendiri merupakan pemberian dari Sultan Delhi. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.